Pemirsa, kasus pemecatan anggota Polda NTT, Ibda Rudi Soik, menjedot perhatian Komisi 3 DPR. Siang tadi Kapolda NTT dipanggil Komisi 3 untuk menjelaskan duduk perkara pemecatan Rudi Soik. Anggota Komisi 3 Benny Kaharman menduga Kapolda NTT dikerjai anak buahnya sehingga memecat Rudi Soik. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Daniel Tahimonang memenuhi panggilan Komisi 3 DPR RI terkait polemik pemecatan anggotanya Ibda Rudi Soik setelah membongkar kasus mafia bahan bakar minyak di NTT. Pemecatan ini menuai polemik karena Polda NTT dinilai melakukan tindakan sewenang-wenang, bukannya mendukung Rudi Soik, tapi malah memecatnya. Namun Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahimonang membantah pemecatan Rudi imbas dari penyelidikan kasus mafia BBM di NTT. Menurut Daniel, Rudi dipecat karena akumulasi pelanggaran selama bertugas, diantaranya tertangkap sedang berkaraoke saat jam dinas bersama 3 anggota polisi yang lain. Rudi juga memfitnah anggota Propam menerima suap dalam menangani perkara. Pada saat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini, ternyata Ibda Rudi Soik ini memfitnah juga anggota Propam yang menangani perkara ini. Mengatakan bahwa anggota Propam inilah yang menerima setoran dari pelaku BBM. Nah, anggota Propam ini juga tidak menerima dan membuat laporan polisi mengadukan Ibda Rudi Soik, dan itu diproses juga. Setelah diproses, disidangkan bahwa Ibda Rudi Soik juga tidak mengakui menyebutkan itu, tapi itu ada rekamannya. Akan tetapi anggota Komisi 3 DPR RI Benny Kaharman berpendapat lain. Menurut Benny, pemecatan Rudi Soik tidak masuk akal. Bahkan Benny mengatakan Kapolda NTT justru dikerjai anak buahnya hingga akhirnya memecat Ibda Rudi Soik. Saya duga Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya hanya untuk menghukum saudara Rudi Soik. Mengapa Anda masuk akal ini, Pak Kapolda? Pemaparan soal kasus BBM ini. Kok sampai dia dipecat begitu, yang benar aja lah. Masa enggak ada lagi yang lebih bijak lagi. Oleh sebab itu, pimpinan, saya sebetulnya sangat sayang pimpinan tertinggi institusi Polda di provinsi sampai dipanggil ke pusat begini. Kasus pemecatan Ibda Rudi Soik menjadi polemik setelah ia membongkar kasus mafia BBM di NTT. Rudi pun mengajukan banding atas pemecatan tersebut. Bukan cuma banding, Rudi juga melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komnas HAM karena merasa terancam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai menjelaskan duduk perkara pemecatan Rudi Soik, Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahumonang Silitonga menemui mantan anak buahnya Rudi Soik. Meski telah dipecat, Daniel tetap memberikan motivasi agar Rudi selalu menjadi orang baik. Suasana hangat tersebut terjadi usai rapat dengar pendapat umum Kapolda NTT dengan Komisi 3 DPR RI. Daniel berbincang sekaligus memberi petuah kepada Rudi Soik. Ayam ini ada di tanganmu. Kalau itu mati terserah kau. Kalau kau mau hidupkan terserah kau. Ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa BPO maupun BBM tadi itu. Kamu kalau mau langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana. Ada saya bapakmu. Itu yang Kak Imah bilang, berselesaikanlah bapak dan anak supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Kapolda, karena ini
masalah TPPO. Harus. Kasus 11 tahun mana. Sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Juraki dari BP2MI. Ya. Ya, ya gitu ya, Ruria. Kamu tetap anak saya. Bapak itu dulu. Hah? Wawancara, wawancara. Keduanya, Pak.